Hari ini aku bikin seblak yang viral ya. Kini aku coba ini. Oh, ternyata indul banget ini. Ya. Aku tidak pakai telur bahannya ya. Ini enak banget rasanya nih, gurih ya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya channelku di Cahdolok Bakarjo. Dan nyalakan loncengnya biar aku upload video-video terbaru langsung dapat notifnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Pertama aku siapin air nih, terus aku masukin kerupuknya ya. Udah panas ini airnya. Kita tunggu ya sampai mendidih. Tidak usah terlalu lama. Kita merebus kerupuknya. Supaya nanti tidak terlalu banyak ya kerupuknya ya. Kalau terlalu lama kan terlalu banyak banget. Jadi gak berasa gurihnya. Ini udah mendidih ya. Kita tunggu sebentar lagi, kita matikan aja ya. Kita aduk dulu ya. Sepertinya sih udah matang ini. Biar gak lengket ke pancinya, kita aduk. Ini udah mateng ini ya. Terus aku siapin ulekan, aku mau ulek bumbunya ya, nih kencurnya ya, kita keprek-keprek dulu biar nggak loncat-loncat. Semua bumbunya harus dihaluskan ya. Kencurnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, yang penting berasa aja nih, bawang merah, bawang putih. Kita masukin satu persatu ya, biar enak diulaknya gitu, tidak lari-lari. Kita halusin ya. Terus aku masukin cabai ya. Aku tidak banyak terlalu pakai cabenya ya. Enak pedesnya itu nggak pedes banget ya. Tapi tergantung selera kalian. Kalau kalian suka pedes banget, kalian juga bisa tambah cabai yang lebih banyak lagi. Aku cuman pakai cabai 5 biji udah cukup. Karena cuman satu porsi aja ya, satu mangkok yang aku mau bikin seblaknya. Nah, kita ulek terus ya sampai halus. Bumbunya sampai halus ya. Dan mudah banget kan cara bikin seblak kerupuknya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung di-subscribe channelku ya. Cahdolok Bakarjo. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Nah, ini udah mulai halus nih. Minyaknya udah panas ya, aku masukin bumbunya ya. Aku mau tumis bumbunya biar matang. Diaduk-aduk ya biar bumbunya ini enggak gosong, terus diaduk-aduk ya. Nah, kalau
sudah matang itu baunya baunya harum banget ya untuk bumbunya ini, karena kan pakai kencur ya, jadi baunya itu wangi. Nah, ini aku udah kasih air 1 gelas. Tinggal kita tunggu mendidih ya, kasih penyedap rasa. Tambahkan gula sedikit biar rasanya enak. Nah, udah mau mulai mendidih ini. Baru kita masukin ke kerupuknya. Kerupuknya udah matang sih sebenarnya ya, karena kan tadi udah direbus dulu. Terus tadi aku kerupuknya aku cuci ya, biar kan ada sagu-sagunya kayak gitu kan, lengket gitu ya, aku cuci pakai air dingin. Nah, kita aduk nih supaya nanti tidak ini ya, kental banget gitu kuahnya. Nah, aku kasih penyedap rasanya ya. Lebih enak lagi dikasih kaldu jamur ya kalau ada. Nah, aku tambahin sayur. Pocai manis banget ini. Nah, aku aduk lagi. Biar semua ini tercampur ya. Kalian boleh tambahin telur atau nggak pakai telur juga nggak apa-apa ya, itu tergantung selera. Kalau pakaiin telur juga lebih enak, tanpa telur juga enak ya. Tapi kalau pengen kuahnya lebih kental lagi, kasih telur nih. Nah, terus aduk kalau kasih telur ya.